Selamat datang di channel TV Mandarin bersama saya, Lau Shilina. Oke, sesuai judulnya, hari ini saya ingin mereview kutek yang saya beli ya. Ini kan, teman-teman pasti kenal dong ini siapa? Gisela Anastasia ya. Nah, ini produk dia, namanya Madame Megi. Ini saya belinya di Shopee, terus saya beli yang warnanya yang fantasi. Dia ada banyak warna, cuman saya beli satu kotak ini yang warnanya fantasi. Ada apa aja ya warnanya? Coba kita buka. Nah, ini warnanya. Yang ini silver. Terus ini bening, gak ada warna ya. Cuman di sini kayak warna kayak pink-pink gitu sih. Cuman ini warnanya bening ya kalau dikasih di kuku. Terus yang ini warnanya pink. Yang ini biru. Biru. Biru kayak begini ya, biru. Terus yang ini putih pekat, dia nggak ada glitternya. Terus ini ungu. Ungu yang 1 2 3 4 tuh ada glitter-glitternya gitu. Kalau yang ini cuman putih pekat. Nah, ini yang bening. Menurut saya ini warnanya bagus ya, tuh. Ini saya udah pakainya dari Imlek kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 12. Sekarang udah tanggal 19. Ini udah 1 minggu lebih tapi masih tahan aja gitu loh. Menurut saya itu bagus banget ya. Ini yang warna pink, ini warna putih saya campurin dengan yang silver, terus ini yang pink, terus aku titik-titikin yang warna pekat, warna putih pekat. Nah, ini yang kayak tadi ya, warnanya putih sama silver. Terus ini saya kasih silver aja. Bagus kan, teman-teman? Oke deh, teman-teman. Sekian review dari saya tentang kuteknya Gisela Anastasia. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin membeli kutek. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. Thank you.